Hello. Hi guys, saya King. Selamat datang ke Luar Lita. Ducati melakar sejarah apabila meraih kedudukan 1-2 dalam perlumbaan MotoGP Grand Prix Portugal di Lita Jerez yang secara tradisinya bukan litar kegemaran mereka. Ducati hanya pernah menang sekali dalam perlumbaan kelas perdana di Lita tersebut, iaitu pada 2006 menerusi Loris Capirossi. Tetapi dalam perlumbaan hari ini, dua pelumba Ducati Lenovo Team, Jack Miller dan Pecco Bagnaia mendominasi GP Spanyol. Miller yang mendahului pada awal perlumbaan kelihatan akan meraih podium tempat kedua selepas dipintas pelumba Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, di pertengahan perlumbaan. Quartararo yang berjaya menjarakkan diri sehingga 1.5 saat di depan Miller, kemudian semakin perlahan ketika perlumbaan berbaki 11 pusingan. Dia kemudian dipintas Miller dan terus kehilangan posisi sehingga jatuh ke kedudukan ke-13 semasa melintasi garisan penamat. Tidak pasti apakah masalah sebenar dihadapi Quartararo, sama ada masalah tayar ataupun sindrom ampam, kerana dia kelihatan berada dalam keadaan kesakitan semasa kembali ke pit Yamaha. Bagnaia pula meraih podium tempat kedua sekaligus merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada Quartararo. Apa yang menarik perhatian dalam perlumbaan itu, pelumba Petronas Yamaha Sepang Racing Team, Franco Morbidelli, muncul sebagai pelumba terbaik Yamaha walaupun dia merupakan pelumba tunggal menggunakan motosikal M1 2019. Morbidelli meraih podium pertamanya musim ini apabila menduduki tempat ketiga. Walaupun menunggang motosikal paling perlahan, dia mampu bersaing dengan barisan depan dan memalukan tiga pelumba Yamaha yang menggunakan motosikal spesifikasi kilang. Pelumba LCR Honda Takaki Nakagami yang memilih untuk kembali menggunakan chassis Honda 2020 minggu ini muncul pelumba Honda terbaik dengan menamatkan perlumbaan di tempat keempat. Pelumba Suzuki Joao Mir yang juga juara dunia dan pelumba Aprilia Alex Espargaro masing-masing di tempat kelima dan keenam. Juara dunia 8 kali Marc Marquez yang mengalami kemalangan teruk semasa sesi latihan bebas malam dan aksi memanaskan badan hari ini menamatkan perlumbaan di tempat ke-9 walaupun bermula dari petak ke-14. Adiknya Alex Marquez mengalami kecederaan bahu selepas terjatuh di awal perlumbaan. Brad Binder dan Alex Rins juga terjatuh tetapi berjaya kembali meneruskan perlumbaan, namun Binder bagaimanapun terkeluar selepas terjatuh buat kali kedua. Valentino Rossi masih lagi bergelut dan sekadar meraih tempat ke-17 di belakang adiknya Luca Marini. Dalam kelas Moto2 pula, Fabio Di Giannantonio meraih kemenangan pertama dalam kerjaya Moto2-nya dengan bergaya selepas mendahului dari awal sehingga tamat perlumbaan. Itu merupakan kemenangan pertama Federal Oil Gresini selepas kematian Fausto Gresini. Giannantonio begitu dominan dalam perlumbaan itu dan sentiasa mengekalkan kelebihan 2 saat ke atas pelumba di tempat kedua. Pelumba Itali itu melintasi garisan penamat dengan kelebihan 1.7 saat di depan Marco Bezzecchi dari Sky Racing Team VR46 yang meraih podium pertamanya musim ini. Sam Lowes pula berjaya mengatasi saingan sengit daripada dua pelumba Red Bull KTM Ayo, Remy Garner dan Raul Fernandez untuk meraih podium tempat ketiga. Walaupun Garner meraih tempat keempat di depan Fernandez, pelumba Australia itu masih mendahului carta kejuaraan dengan kelebihan 3 mata di atas Lowes. Javi Virhe dari Petronas Sprinter Racing Team melintasi garisan penamat di tempat ke-6 di depan Ai Ogura, di tempat ke-7 dan Joe Roberts di tempat ke-8. Pelumba tunggal negara Hafiz Syahrin Abdullah dari NTS RW Racing GP meraih keputusan terbaiknya musim ini apabila menduduki tempat ke-17. Walaupun masih gagal memungut sebarang mata musim ini, Hafiz Syahrin menunjukkan peningkatan dalam setiap perlumbaan yang dihadunginya sejak awal musim. Semoga Hafiz Syahrin berjaya meraih mata pertamanya musim ini dalam masa terdekat. Dalam kelas Moto3 pula, pelumba berusia 16 tahun yang juga pelumba rookie, Pedro Acosta meraih kemenangan ketiga berturut-turut musim ini sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai pendahulu kejuaraan. Berikut adalah keputusan penuh Moto3. Okey, saya King. Terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.